Nabi nampak pada jauh. Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawwan. Kata Nabi, ubahlah uban itu dengan sesuatu tapi jangan buat warna hitam saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti boleh ya selain warna hitam ya. Pantesan banyak ulama-ulama itu aku pernah tengok tuh warnanya kuning gitu kan ya. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV. Hari ini kita lanjutkan lagi melihat ceramah Ustadz Badril Sa'alauddin ya guys ya. Ini ada ceramah singkatnya di Tazkirah Ustadz lagi nih ya guys ya. Ini dia. Jangan lupa di subscribe Tazkirah Ustadz. Tajuknya kena terima kasih pada P. Ramli sebab ubah lagu lahir kita. Oh iya, aku tahu lagu Allah selamatkan kami. Nah itu ya. Itu coba di Malaysia tuh dipakai itu guys. Di Indonesia nggak dipakai itu lagu itu. Aku baru tahu juga lagu itu guys. Waktu aku nonton film P. Ramli. Kalau di Indonesia pakai ya Happy Birthday to You aja atau Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun gitu ya. Ya mungkin itu yang akan dibagi tahu oleh Ustadz ini ya. Itu P. Ramli yang ubah itu ya. Aku penasaran banget ceramahnya yang satu ini guys. Jadi langsung aja kita tengok ya guys ya. Semoga video ini juga nanti bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Yuk langsung aja kita tengok. Indo-Indo-Indo-Riek. Yang kedua, dalam memasuki tahun baru ini dalam hal umur kita ini, tahun baru berapa jangan ya? Jangan sekali-kali ya? Berangan nak jadi muda semula. Oh. Umur makin meningkat. Yeah, tahun betul. Depan ada yang cecoh 5 series. Ada yang cecoh 6 series. Ada masuk 7 series. Jangan merasakan masih lagi umur 20 tahun, 30 tahun zaman Pok Yeye. Tak jadi dah. Dah habis dah zaman rock kapok apa semua tak ada dah. Awak dah makin melangkah ke hadapan. Yeah. Habis dah. Jangan nak berangan jadi orang muda. Sebab itu Nabi SAW pantang dia paling besar orang tua yang ubah rupa dia jadi orang muda. Pantang betul dia. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi menyebut yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Akan ada sebelum kiamat nanti satu kaum yang kerja mereka, dia cat rambut dia jadi hitam. Dia kiwi rambut dia hari-hari. Hari-hari dia kiwi jadi hitam. Dia dye rambut dia. Oh. Maka mereka ini la yarihuna raihatal jannah. Ini kata Nabi golongan yang takkan cium bau surga. Kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau dihitamkan gitu ya. Ada hadisnya guys, berarti nggak usah dihitamkan kalau sudah beruban gitu ya. Ada hadisnya tuh nggak bisa cium bau surga, ya Allah. Itu pantang sangat lah tuh. Kalau dah tak boleh cium bau surga, mana jangan datang dekat pun. Bukan tak boleh masuk, jangan datang dekat. Iya betul, ciumnya aja nggak bisa. Betul, tak tahu apa sebab. Nabi pantang tuh orang-orang yang dah umur tua, tapi tak kadar diri. Marah betul dia. Yeah. Cuma dalam bab kiwi rambut ni, saya panggil kiwi lah, dye rambut ini. Ulama' membahaskan kalau kita dye rambut kita selain daripada warna hitam, boleh boleh atau tidak? Yeah. Ini ada perbahasan. Yeah, ada yang boleh, boleh ambil boleh pelajaran sikit. Nabi kata ulama' dia hanya larang dye warna hitam saja. Yeah. Artinya kalau warna lain boleh. No problem. Kalau tentu yang tergamak lah, buh biru, merah, macam jalur gemilang. Semangat patriotik. Dalilnya hadis daripada Jabir bin Abdullah, utiya bi abi quhafata yawma fathi makkah wa ra'sahu wa lihyatuhu kasagamati bayad. Sahabat bercerita Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah. Yeah. Dengan rambut dan janggutnya yang berwarna putih seperti pohon as-saramah. Dia Abu Quhafah ini adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia duduk di Mekah. Jadi masa Fathu Mekah, Nabi dan sahabat masuk ke Mekah. Masa tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam masa Fathu Mekah. Jadi dia ni bila dia dah masuk Islam, dia join pasukan Islam untuk pergi
conquer balik Mekah. Rambut dia ni kata sahabat putih macam pohon asarama, macam pokok kekabu, pokok kapas. Putih kan ada jenis orang rupa putih seputih-putih. Ya ya ya. Nabi nampak pada jauh. Ghayiru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Kata Nabi, ubahlah uban itu dengan sesuatu tapi jangan buat warna hitam saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti boleh ya selain warna hitam ya. Pantesan banyak ulama-ulama itu aku pernah tengok tuh warnanya kuning gitu kan ya. Kuning gitu itu enggak apa-apa ternyata. Jenggot juga dicat kuning gitu. Ternyata enggak apa-apa ya, ada hadisnya ya. Jadi pelajaran daripada hadis ni kata ulama, kalau tuan-tuan uban nak color boleh. Boleh ya. Jangan hitam saja. Jangan hitam. Memang nak color warna benda ustaz. Bantailah apa color. Lagi boleh bawa semayang Allah lah. Dan tergamak lah, tak kutuk dia orang tak viral dalam Facebook sudahlah. Tuduh orang tu tak kadu diri lagi, letih kita. Tapi molek pakai inai. Inai dia nampak bengkeng sikit. Sebab itu dalam pekoh, kalau kita kerja di sektor yang melibatkan enforcement, polis trafik misalnya, yeah, orang yang jaga kawalan atau sekatan jalan raya. Tapi banyak juga orang yang misalnya kayak aku kemarin juga cat belakang ini ya, cat belakang ini warna kuning, banyak bilang nggak boleh gitu ya, kenapa cat warna kuning gini-gini itu kan ya, padahal nggak apa-apa guys, Nabi aja ada hadisnya gitu kan, cuman kelihatan aneh aja gitu kan, kayak orang berandalan, kayak orang rocker banget gitu kan, kayak gangster gitu ya, padahal nggak apa-apa. Kalau mau nutupin uban gitu kan, aku juga sudah ubanan guys, asal nggak warna hitam aja kan. Orang jaga sepadan makruh kalau mereka itu banyak uban. Tuh, makruh. Sebab dia jaga penguasaan. Kerana uban ni menghilangkan kegerunan. Jadi digalakkan kepada orang yang melibat kerja nampak garang, berkuasa ada uniform ini, kalau ada uban tutupkan. Tapi jangan buat warna hitam, buat warna lain. Ataupun tukar bahagian lain, bahagian siasatan terapi ke. Jangan duduk bahagian hak di depan. Front line tak boleh. Dia mesti duduk bahagian pentadbiran saja. Sebab kalau terapi, misal putih, kening putih, cyber putih, dia tahan motor pun tak cilok. Yang orang tua tua boleh. Orang tak gerun. Ya betul. Jadi bolehlah bubuh inai sikit. Rina ni nampak garang. Lepas itu macam orang jual-jual kapek Pakistan dan semua ya. Kenapa dia bubuh janggut oren? Ya oren. Kening dia oren. Merah. Gerun. Kenapa dia kena gerun? Dah orang beli kapek tak bayar lagi. Berapa bulan tak? Dia nak pergi ambil duit tu muka kena gerun sikit. Betul. Jadi orang tengok, amah tengok muka dia orang jadi serun. Jadi bolehlah try pakai Rina. Merah ya. Timbul persoalan, habis ustaz tak boleh doa ke minta panjang umur? Boleh, tak ada masalah. Tak kisah, agama memuliakan orang yang panjang umur asalkan umurnya itu diisi, dimakmurkan dengan perkara-perkara yang berkat dan mulia. Betul. Mulia. Sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa syok. Orang Indonesia kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut panjang, ya, umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ada ya, mulia ya, serta mulia, serta mulia. Maknanya panjang umur ada kemuliaan. Kemuliaan. Kita happy birthday tu cerita hari beranak ya. Selamat hari beranak, selamat hari engkau beranak. Itu saja. Muncullah P. Ramli adalah ubah sikit. Nah, Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Ismin Ulam Raja. Allah selam. Tuh meninggal pula Ismin Ulam Raja. Tak makbul doa. Jadi macam mana kita nak berkat umur? Umur yang barakah adalah umur yang dimakmurkan dengan amalan soleh. Bila diisikan dengan ketaatan, maka terbaiklah umur itu.
Betul, umur panjang harusnya banyak-banyak beribadah gitu ya. Karena dikasih umur panjang itulah kita disuruh ibadah banyak-banyak gitu, menjadi mulia gitu kan ya. Kalau dikasih umur panjang tapi disia-siakan aja ya percuma juga hidup di dunia panjang-panjang ya. Udah sakit-sakitan nanti kan, udah tua sakit-sakitan, gak bisa makan, gak bisa minum, nyusahin orang, nyusahin keluarga gitu kan. Mending mati aja ya kalau kayak gitu. Kalau umur panjang tapi gak berbuat ibadah gitu ya, aku sih gak mau guys, panjang-panjang banget umurnya. Cukuplah 70 atau 60 lah, udah selesai. Gak mau panjang-panjang banget, takut nyusahin orang, takut nyusahin keluarga gitu. Kalau sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi kan nyusahin keluarga ya, kasihan ya sama keluarga kita. Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu cerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun, qala man qala umruhu wa hasuda amaluhu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, dalam dunia ni siapa manusia the best, yang terbaik sekali? Ya. Nabi jawab, orang yang terbaik adalah orang yang tala umuruhu, umur panjang, umur panjang. Wa hasuna amaluhu, umur panjang amal dan disertai dengan kebaikan. Ya, kebaikan. Artinya bergandingan, umur panjang baik pula dia punya pengisian. Qala fa ayun nasi syarrun. Laki yang sama bertanya, siapakah pula orang yang paling buruk sekali? Nabi menjawab, man qala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling tak bagus sekali adalah orang yang Tuhan bagi umur panjang tapi amalannya sangat buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Memang dalam agama kita, setiap orang yang umurnya bertambah atau dipanjangkan oleh Allah, itu satu kemuliaan, darjat. Macam tuan-tuan sekarang, ada yang dah usia cecah 60-an, 70-an, 80-an. Ini kemuliaan. Kemuliaan. Apa sebab? Umur yang bertambah, maknanya pahala juga makin bertambah. Tambah, iya betul. Bila pahala makin bertambah, darjat makin tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang kita nyatakan tadi, sahabat-sahabat bila bertanya siapa orang yang paling bagus sekali, adalah orang yang dia mengisi dia punya kehidupannya dengan benda-benda yang laisa ahadun afdalu indallah min mu'min yu'ammiru fil islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Orang yang paling Tuhan sayang ialah orang yang Tuhan beri dia umur panjang dan dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepadanya. Itu yeah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kerana setiap kali umur panjang, peluang buat ibadat bertambah. Bertambah. Betul. Indah. Wah, ini ceramah singkat yang luar biasa dari Ustadz Badli Sa'aluddin ya. Ini tentang masalah umur ya, masalah cat rambut tadi ya. Kita sudah tahu semua. Berarti kalau orang-orang yang bilang gak boleh, nah dia gak tahu hadis guys. Gak boleh cat rambut, gak boleh warna kuning, gak boleh apa, gak tahu hadis Nabi. Hadis Nabi menyatakan disuruh tutupin uban itu, asal jangan warna hitam. Itu sudah Nabi Muhammad yang bilang guys, bukan aku yang bilang ya. Pantesan aja orang-orang Arab, orang-orang yang negeri-negeri Arab sana tuh ada yang janggutnya warna orange. Pernah lihat, aku pernah tengok di Malaysia juga, aku pernah tengok waktu di vlog aku yang di Masjid Putrajaya tuh guys ya, tuh ada orang yang Arab kayaknya, orang Arab janggutnya warna orange, kepalanya rambutnya warna orange gitu ya. Mungkin sebagian orang aneh lihatnya karena dia nggak tahu hadis Nabi ini, mungkin ya memang sudah disuruh Nabi seperti itu, rambut ditutupi uban-ubannya gitu kan ya. Dan masalah umur juga, betul kata Ustadz tadi ya, kalau kita dikasih umur panjang gitu, percuma kalau tidak diisi dengan ibadah gitu kan ya. Sudah dikasih umur panjang, kan dunia ini tempat kita menanam ya, menanam amal ibadah kita yang akan kita panen atau kita rasakan nikmatnya nanti di akhirat gitu kan. Kalau umur panjang, semakin banyak kita beribadah ya, semakin enak kita nanti di akhirat ya guys ya. Wah, ini bagus banget ini ceramah Ustadz yang satu ini ya guys ya. Nanti kita tengok lagi ceramah Ustadz Badli Sa'aluddin yang bagus-bagus. Jadi stay tune terus Doriak TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.